Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Zenerja Channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya teman-teman? Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar ya sampai nanti azan maghrib. Ini tanggal 28 masuki puasa hari ke-6 ya. Kebetulan saya lagi di Bandara Yogyakarta International Airport nih teman-teman. Saya akan melakukan perjalanan ke arah Purwokerto melalui jalan Dendles teman-teman. Tak tunjukkan suasana terbaru. Ini videonya nanti tak mulai dari sini, dari kawasan Bandara Yogyakarta Internasional di Temon Kulon Progo Yogyakarta. Ini lagi mau keluar dari keberangkatan ya teman-teman. Kondisinya seperti ini teman-teman, view-nya tampak di depan itu pegunungan menoreh ya. Nanti di depan ketemu jalan raya itu kalau ke kiri ke arah Purworejo Kebumen, kalau ke kanan ke arah kota Yogyakarta. Nanti kita ambil yang ke kiri karena kita akan melakukan perjalanan ke arah Purwokerto via jalan Dendles. Untuk yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Channel tentang mengulas tentang perjalanan jalur alternatif atau jalan di sekitaran Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Ini saya akan keluar dari bandara ini, nanti bayar parkir dulu. Parkirnya sekarang 8.000 teman-teman. Dulu itu 6.000 tanggal berapa ya, mulai 1 Maret kalau nggak salah udah berlaku 8.000. Lanjut teman-teman, ini kita sudah keluar dari area Bandara ZIA. Ini ada pelang kalau ke kiri ke arah Purworejo Kebumen Cilacap, kalau ke kanan ke arah Wates atau Yogyakarta ya. Kita ambil yang ke kiri karena kita mau ke Purwokerto. Nanti kita lihat update situasi terbaru di jalur Dendles ya, yang mengarah ke arah Kebumen atau ke arah Petanahan. Nanti videonya paling tak akhiri di daerah Dendles Kebumen Purarjo itu ya, daerah Purarjo. Ini di kanan jalan terpantau ada pelebaran jalan teman-teman. Banyak warung atau ini kena gusur sedikit ya, karena ada pelebaran jalan dan pembangunan drainase itu kelihatan dari ini. Ada pembangunan drainase dan pelebaran jalan, jadi ada di keras sedikit itu rumah-rumah warga yang di sekitar Bandara IA. Ini masuki puasa ke-6 tanggal 28 ya teman-teman. Gak terasa ini bentar lagi, karena bulan ini ya, bulan ini puasa kita itu cuma 9 hari, jadi cuma 3 hari lagi puasanya selesai bulan ini, karena bulan Maret puasanya 9 hari. Di kondisi jalan nasional 3 ini teman-teman, yang mengarah ke arah Purworejo. Tapi nanti saya nggak lurus ke arah jalan nasional yang mengarah Purworejo. Kita ke kiri ya, ke kiri yang mengarah ke jalan Dendles, karena saya akan menuju ke Petanahan ya via jalur Dendles. Nanti juga akan update jalur terbaru, jalur Jogja Petanahan ya, yang dulu pernah tak buat. Banyak yang request karena tak dibuatkan jalur Petanahan
yang terbaru karena sudah selesai dicor semua. Ini di kanan jalan ada SPBU Temon. Dan sebentar lagi kita sudah memasuki wilayah Purworejo ya. Depan itu sudah perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita ambil yang ke kiri. Depan itu ada pos polisi, kita ambil yang ke kiri. Ini di kiri jalan juga ada proyek pengerjaan area sungai ya. Sungainya dicor beton itu, kayak sampingnya dicor biar enggak longsor dan dilebarin untuk area sungainya ya. Dilebarin. Maybe yes, maybe no. Wah, ini truk Lampung ini plat BE. Enggak bisa nyalip, teman-teman. Sudah lama ya, teman-teman enggak pernah buat video perjalanan kayak gini ya. Harusnya rutin ya tiap hari itu upload gitu loh. Cuman kok akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, udah lama, udah hampir sebulanan nggak pernah buat video panjang, sering masih buat video pendek aja ya. Ya ini di depan ketemu jalur deadless, teman-teman. Ini kalau ke kiri itu ke arah Bantul, bisa ketemunya nanti Brosot, Galur, dan ketemu kota Bantul. Kalau ke kiri nanti via itu underpass YIA itu. Kalau ke kiri kita ambil yang ke kanan ke arah Pantai Congot. Nah ini kiri jalan ini ada satuan radar Congot 215. Nah ini kita langsung nyalip yuk, teman-teman. Kita sudah memasuki jalur deadless ya. Ini kita nanti setelah jembatan itu sudah masuk wilayah Jawa Tengah ya, Purworejo ya. Masuki Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan ini masih masuk kawasan Congot ya. Masih masuk Kulon Progo. Nah, kalau sudah masuk di jembatan di depan itu sudah masuk wilayah Kabupaten Kulon Progo. Masuk Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah ini setelah jembatan ini kita sudah masuk wilayah Purworejo. Yang baru gabung di channel ini silahkan ditekan tombol like, komen, dan subscribe tombol di bawah. Channel ini mengulas tentang perjalanan ya, teman-teman, perjalanan untuk mereview jalur-jalur alternatif atau jalur mudik bisa. Di depan ini ada mangrove, wisata mangrove. Jalan ini kalau lurus terus itu bisa tembusnya ke arah Pantai Karangbolong sampai habisnya mentok. Kan saya nanti nggak sampai mentok, cuman ke arahnya ke arah pertanahan ya. Kalau mentok itu bisa ke Pantai Subuh, Pantai Karangbolong bisa, karena sudah dibangun JLS. Yang dulu pernah saya buat videonya itu jalan JLS Jeladri, dan tembusnya itu ke arah daerah Gombong juga itu. Nantinya akan dikepras tembusnya ke arah Cilacap, cuman belum ada pengerjaan jalan ya. Yang dikepras baru beberapa kemarin, belum selesai. Ini kecepatan di 80, teman-teman. Kameranya cuma tak taruh di handphone, tak taruh di dashboard mobil, jadi agak bergetar. Kondisinya sekarang jam
12 siang ya, dan suasana perjalanannya, lalu lintasnya lumayan lengang ini karena masih bulan puasa ya, jadi sepi. Tapi dari Jogja ke arah bandara itu sepi banget juga, nggak terlalu ramai, jadi perjalanan lancar. Sejam, biasanya sejam setengah, ini tadi sejam, dari Jogja jam 11 sampai bandara jam 12 siang. Kok goyang-goyang ya videonya ya, kameranya ini. Nah ini teman-teman, kondisinya jalannya masih sama seperti dulu ya, nggak ada kerusakan, masih halus. Kalau jalur Dendles tuh insya Allah aman. Panjang jalur yang sana, yang setelah Kutoarjo itu kemarin sempat rusak, tapi sekarang sudah diperbaiki dan sudah halus. Tapi kalau yang jalur di jalur yang mengarah ke arah Kebumen via mana itu yang banyak jualan sate itu, rusak banget itu teman-teman. Lupa, Ambal, daerah Ambal. Jadi kalau ke Kebumen via Ambal itu jalannya ampun gitu, hancur sekali, nggak tahu, nggak ada pembenaran nih, nggak ada, maksudnya pengerjaan udah lama banget soalnya, rusak parah di jalan Kebumen via Ambal itu. Kan saya nanti nggak lewat situ, saya lewat yang jalan lintas selatan. Ini videonya sudah, durasinya sudah 11 menit teman-teman. Mungkin videonya tak akhiri sampai di sini aja ya, karena saya juga nggak pernah buat video terlalu panjang, biar nanti kalian nggak bosen lihat videonya. Ya jelas ini kita sudah sampai di wilayah Kabupaten Purworejo. Nanti akan tak lanjut lagi di video berikutnya di jalur lintas selatan yang Purworejo ya, yang daerah Purworejo mengarah ke Kebumen. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jalur lintas selatan dari Bandara YIA ke arah Purworejo, ke arah ini ada Pantai Jati Malang ini ke kiri. Duh, aku tadi itu mau ngisi bensin loh. Oh, nanti di depan udah masih ada pom bensin lagi. Ayo. Nah, ini kalau ke kanan ini bisa tembusnya daerah Purworejo Kota, lewat Purwodadi apa ya, kalau nggak salah daerah namanya Purwodadi. Ada truk pasir ini, tulisannya baca itu pengalaman tidak bisa dipelajari tapi dilalui. Ya tetap dipelajari lah, dua-duanya benar itu, dipelajari ya dilalui, tidak dipelajari ya nggak akan bisa. Sambil belajar sambil dilalui, nah dilalui dok ya ora belajar ora iso-iso. Oke teman-teman, videonya tak akhiri sampai di sini ya. Ini udah sampai di jalan lintas selatan yang mengarah ke arah Purworejo, habis itu ke Kebumen Ambal dan berakhir nanti di Petanahan. Nanti videonya tak sebut lagi di daerah Petanahan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Zenerja Channel. Terima kasih.